Hijaukan lingkungan dengan tanaman termasuk halaman. Lahan sempit tidak menjadi alasan untuk rajin menanam. Meskipun di pinggir solokan kita tanami ada jamu monyet, ada rambutan, ada nam-nam, ada duren, lengkeng, mangga, terus nangka, berbuah terus sepanjang waktu. Mangga apel, ini lengkengnya di bawah tanaman hias. Ada bonsai kelapa yang paling dominan. Ini mareme, ini untuk lalapan. Orang Sunda tidak lepas dari lalapan. Pokih, kalau orang Sukaresik bilangnya. Kalau orang secara ilmiah, nam-nam, tanaman dari Thailand. Buahnya seperti nangka, nempel. Banyak banget nih. Coba nanam anggur, nanti akan dirambatkan di pagar. Jadi berfungsi sebagai barrier penyejuk udara sekaligus produktif. Jambu kristal sengaja dibonsaikan biar tidak tinggi. Walaupun ini sering buahnya dibusuk, nah kita coba dipendekkan supaya bisa dibungkus. Penuh dengan bonsai kelapa. Di bagian dalam yang kecil-kecilnya. Iseng-iseng berhadiah coba nanam cabai di pot. Nanti akan dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Semoga menginspirasi dalam rangka menghijaukan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.